dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Pelakon jelita Putri Saraliana memaklumkan bahawa dia banyak membazir masa berikutan kemelut rumah tangga yang dihadapi bersama suami pengarah Samsul Yusof. Ujur Sara dia ingin meneruskan kehidupannya dengan aman dan tak mahu lagi menoleh ke belakang selain bergerak aktif dalam kerjaya lakonan dan nyanyian yang semakin banyak. Saya tak nak buang masa lagi dah, saya nak terbang tinggi dan alhamdulillah banyak rezeki yang datang dari segi lakonan, perniagaan dan sebagainya. Itu yang saya nak fokuskan sebab saya dah terlalu banyak buang masa, saya dah tak nak lagi kuburkan diri saya di sini sahaja. I want to fly high dan tutup babak yang tak berfaedah, kata Putri Sara. Katanya lagi, dia enggan lagi membuka aib mana-mana pihak dan tidak mahu terlalu mencanang perihal bergolakan rumah tangga yang masih dalam perbicaraan mahkamah. Putri Sara dalam pada itu mengharapkan agar segala-galanya berjalan dengan lancar. Sama seperti doa-doa saya sebelum ini, saya harap semua berjalan lancar. Itu saja segalanya terserah kepada mahkamah, kata Putri Sara.